Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jajang Kantong alias Jajang Ngakak. Pagi-pagi istri sudah pusing. Mungkin kebanyakan pikiran. Bulan puasa. Aduh. Sini, coba lihat nih, ke sini. Cetutan. Oh, sebanyak kuisnya. Ya. Terus ke sini ya. Sedikit-sedikit biar sarap-sarapnya banyak kuis nih. Belum ada kuis nikah kan nih. Sekarang mau ini. Tenang, ini mungkin ya. Tunggu. Dikasih sarap dulu. Oh, tengah. Banyak kolesterol juga mak. Taruh sebentar lagi ya. Muter ke sana, muter sambil. Hai gas-gaskeun, misalkan lagi sakit kepala istri atau pacar atau saudara. Caranya gampang. Rambutnya dicetutin singkat keras. Tapi awas, jangan sampai coplok, bahaya, nggak baik ke depannya. Karena ini jangan itu terusnya sebentar lagi, muter-muter. Kita langsung ini jangan goyang-goyang ah. Nah, coba nih disimpan di sini ah. Coba disimpan. Biar tak kelihatan aja rupanya dah. Batangnya tadi kejar teh. Batangnya tadi. Menukir bayam. Ayah mian pasto. Hah? Iya. Tapi lain jeruk daun. Bos. Nah, pesanan kumaha? Itu bos lah. Kerja. Mau lihat ya, harus disirah. Ini kebanyakan puasa, jadi puyeng kepala nih. Puasa. Lagi ada halangan. Dulunya ini istis. Jangan kaget diriku dan dirimu. Ini dulunya artis. Alhamdulillah sudah geram.
Wah, ada ini. Ada ting. Mungkin catatan ini semoga bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Aduh. Mohon maaf barangkali ada kata tutur bahasa jajang kantong atau jajang ngakak maaflah karena ini karakter saya gini sarap-sarapnya ini wadahnya nih kalau lagi banyak pikiran huras etah badan bakal huras ini punggung nih lagi enggak banyak pikiran terus solusi enggak masuk apalagi dana lagi tipis udah angel koyo angel di koyo sebenernya. Tapi kalau ada rezeki nomplok penyakit pada hilang pusing-pusing mual-mual amarah pada hilang nih kalau dapat rezeki nomplok nih duit kata orang Sunda. Hati bahagia selalu. Kerpusing. Mabar bahagia. Melang. Pulang mas. Apaan sarap nih. Kapok. Sudah kapok dicetutin. Dipencet dikejar kan. Jika ramah-ramah menyari dengan catatan rambutnya ditarik ke atas sakitnya sakitnya luar biasa tapi tapi nampak dicetutan rasanya sakit tapi enak gurih lemnya gurihnya pelem tumanina mata na Alip itu pang masukin aja sapunya boleh kemanya tuh bapaknya di luar mayana sekarang pas ya pelatihnya di dalam dompet ya nanya nyetak sapunya bu ya bayar nu mama gitu di eta nak dapat alit nasarok. Taya di luar maya. Kebanyakan makan dog puyuh, emang proteinnya bagus. Tapi yang punya kolesterol mah bukan bagus. Tambah pusing, tambah liar, gara-gara mau puyuh kebanyakan. Di luar temannya.
ngaruh nih yang arahnya tuh. Ral brum brum tarum tuma jati ka dini dahi mera dil tamha jane ini hanya abimir tuma hari entiti Parah nih, aduh.
demi cinta kepada dududududan angel is angel. Emang angel lagi sakit kepala, mangel. Angel. Aduh. Oh. Ya, ayo awi ke mana? Let's go. Ada kata-kata. Di sini Cina. So kamu gimana? Enak. Pak Prai enak. Ini istriku dia milik dia prisik nih. Susah dulu mah. Dipacarin teh susah nih. Sarwa keke itu tembung ya daek. Anu awet teh kamana kan dia pang eta kan kita ada tetetuk ya. Hah? Nampak kadang awet teh mun padas. Iya dah benar ini tuh ikan awi udah segitu aja hitung ngabuburit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana waktu kita bertemu lagi, lain waktu kita berpendak lagi. Alah, siap. Carilah pulus, pulus yang membantu kehidupan kita. Pulus nak, aduh tipis malu liur. Tadi contohnya udah dipijit setutan akibat pulus tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dan dia akan otak.